Satu lagi perkembangan dan juga perkongsian ini berkenaan dengan pengalaman barisan hadapan, dan bersama dengan kita di talian adalah pada ketika ini Dr. Haris Kasim, Pegawai Perubatan UD54 Jabatan Kecemasan Hospital Selayang, yang difahamkan antara orang kuat sejak hari pertama kita berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Haris, selamat pagi. Yang pertama, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Diharap keadaan doktor sihat-sihat saja untuk berhadapan dengan segala cabaran yang sedang datang ini. Tapi difahamkan sekarang ini berada di rumah ya? Ya. Doktor mungkin... Ya, terima kasih. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pengalaman sejak bermulanya COVID-19 ini, dan difahamkan doktor di Hospital Sungai Buloh. Silakan, doktor. Sorry, saya daripada Hospital Selayang. Okey, Hospital Selayang. Silakan. Okay, so COVID-19 ni memang pengalaman yang barulah. Sebelum ni memang kita ada pengalaman untuk merawat MERS-CoV, tapi MERS-CoV taklah seserius COVID-19 sebab dia sangat senang berjangkit. So saya sebagai MO in charge dekat Jabatan Kecemasan tu memang pengalaman mengajar doktor-doktor yang baru untuk memakai PPE, untuk mengambil swab ketika nak mengambil swab untuk COVID-19. Dan saya juga terlibat dalam mengubah jadual dan carta alih jabatan bersama dengan ketua jabatan saya, Dato' Dr. Muhammad Alwi, dan pakar-pakar untuk menghadapi COVID-19. Saya juga pernah merawat pesakit yang mencakir COVID-19. Memang sangat tak selesa lah pakai PPE tu. Sangat panas, berpeluh, penglihatan kabur sebab dia pakai face shield. Dan susah nak bernafas sebab dia pakai N95 mask tu. Tapi walaupun tak selesa, walaupun kabur, walaupun susah nafas, kita masih beri yang terbaik lah kepada yang sakit yang datang. Doktor, secara puratanya, bagaimana jadual bekerja di kalangan frontliners ini? Terutamanya doktor-doktor dan juga barisan yang merawat mereka pesakit yang terkena jangkitan COVID-19 ni. Purata jam waktu bekerja ni, doktor? Kalau dekat Selayang, kita bekerja mengikut shift lah. Sometimes boleh jadi macam 7 jam satu shift. It can go up to lebih daripada 10 jam pun ada. Depends kalau ada apa search tiba-tiba. Macam ada beberapa case yang ada search pesakit yang banyak datang untuk mengambil swab. So, kita terpaksa panjangkan waktu bekerja selama lebih daripada 10 jam. Tapi itu selalunya jarang berlaku lah. Pada mula-mulanya ada. Okey. Baik, doktor, melihat kepada segala yang sedang berlaku ini, kita faham dengan segala pengorbanan yang dilakukan oleh pihak barisan hadapan, terutamanya mereka yang bekerja di sektor kesihatan. Doktor, pengalaman bersama dengan keluarga, bagaimana menghadapi perkara ini? Apa yang perlu difahamkan kepada ahli keluarga? Dan sebab kadang-kadang kita melihat video-video yang tular juga tentang ada jarak yang perlu dilakukan, ada yang tidur di luar rumah sekali. Pengalaman pribadi doktor sendiri kalau ingin dikongsikan? Betul. Mereka yang telah diekspos kepada pesakit-pesakit COVID, memang kita pada mulanya kita nak kena beritahulah keluarga kita apa yang kita buat. Especially anak-anak, sometimes mereka susah untuk faham. Betul. Nak kena beritahu mereka yang ada risiko untuk mendapat jangkitan. So kalau balik rumah pun mungkin tak boleh terus jumpa, tak boleh terus peluk. Sometimes kita memang balik rumah kita nak peluk anak, kita nak cium anak. Tapi kita terpaksa tahanlah, sekejap kasih budak-budak bulu berapa duduk dalam bilik dahulu. Kita mandi dan tukar baju dahulu. So bila seorang doktor tu telah disyaki untuk expose kepada pesakit yang telah positif COVID dan mereka nak kena quarantine diri-diri mereka, so dengan ini, kalau itu yang menyebabkan kita tak dapat nak berjumpa dengan ahli keluarga kita, terpaksa social distance dan lain-lain. Especially mereka yang tak dapat, yang tak ada tempat lain untuk pergi, rumah mereka adalah itulah rumah yang ada kan. Anak-anak pun duduk dalam bilik yang sama, so selalunya kita akan sarankan mereka duduk dalam satu bilik yang ada tandas ensuite, dan kita yang anak-anak dan isteri semua duduk dekat di tempat lain, di bilik lain. So memang sedih lah sebab biarlah mereka ada di sebelah, di depan kita, tapi tak boleh berjumpa. So memang sedih lah. Betul, dan pastinya ini hanya satu pengalaman yang doktor sendiri saja boleh kongsikan. Kami hanya di sini boleh bayangkan saja, doktor. Doktor, melihat kepada yang melanda terutamanya di negeri Selangor, antara negeri yang paling
kuat dijangkiti pada ketika ini yang paling mencabar juga. Bagaimana sekarang ini perkembangan sebenarnya ketika berhadapan dengan pandemik ini? Doktor melihat kepada kesiapsiagaan negeri Selangor ini terutamanya dalam menghadapi krisis ini. Bahawa negeri Selangor memang kami mempunyai nombor yang paling tinggi lah setakat ini. Hospital Sungai Buloh ya, telah ditukar sepenuhnya sebagai hospital COVID. Ada mereka banyak menerima pesakit-pesakit ikut. Sesiapa saja yang positif COVID-19 ini mereka akan terima, dia akan admit, dia akan masukkan ke ward dan pantau di sana. Bagi Hospital Selayang, kami juga ada membuat satu setup di luar jabatan kami untuk merawat sakit-sakit yang disyaki COVID ini. Memang diasingkan daripada pesakit-pesakit lain, ya. Yeah? And then doktor yang melihat, yang merawat pesakit ini, ambil swab semua, memang dia akan memakai full PPE lah, secara penuh. Tetapi ada juga orang yang tak jujur dengan history mereka. Memang dia kata tak ada risiko. Tetapi bila dia sudah ditriaj ke tempat yang biasa bersama dengan pesakit-pesakit lain, baru mereka cakap yang mereka ada sebenarnya berisiko untuk mendapat. Masih berlaku situasi segitu, doktor? Masih berlaku tu. The last one yang saya jumpa, yang saya personally pernah jumpa, lebih kurang 2 minggu lepas. Okay. So Edward, tapi nasib baiklah sebab pesakit tu in the end disahkan negatif COVID lah, tapi dia ada risiko. Okay. Masih berlaku lah. Okay. Doktor, mungkin melihat kepada sebab sekarang kita masuki fasa yang ketiga, berada di pertengahan dan masih lagi ramai yang menjangkakan sama ada ianya bakal disambung ataupun tidak, kita lupakan terlebih dahulu. Tetapi doktor bersama dengan barisan frontliners yang lain seperti jururawat dan yang lain-lainlah, petugas-petugas kesihatan, bagaimana untuk mengekalkan motivasi sesama di kalangan kalian untuk berdepan dengan wabak ini, doktor? Motivasi apa yang memotivasikan kami adalah kerjasama actually. Daripada pengarah hospital, ketua jabatan, pakar-pakar, pegawai perubatan, nurses, MA, PPK, even kita mempunyai cleaners pun, kami mempunyai kerjasama yang baiklah, tidak kira dan sebagainya. Sumbangan-sumbangan daripada pihak awam juga banyak membantu dan memotivasikan kami. Jadi dapat PPE, face shield daripada orang awam dan juga makanan-makanan dan sometimes dia memberikan kepada kami. Kami sangat menghargailah sumbangan-sumbangan itu. Dan juga pihak kerajaan pun mau membayar bayar insentif kepada kami, itu pun memotivasikan pekerja-pekerja juga lah. Ya, Dr. Haris Kasim, terima kasih banyak-banyak ke sudi sumbangan kami. Kami di Malaysia ini mendoakan agar terus kekal dan tabah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menjadi antara barisan hadapan yang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Terima kasih banyak, doktor. Alright. Akan ke hospital selepas ini? Ya, insyaAllah. Okey, doktor, selamat bertugas. Itu dia Dr. Alright. Haris Kasim, pegawai perubatan UD54 Jabatan Kecemasan Hospital Selayang, antara muka depan, antara barisan hadapan yang juga antara individu terawal yang ditugaskan untuk berhadapan dan juga menangani krisis COVID-19 ini. Kita nak berteriak seketika selepas ini ada perkembangan rakyat Malaysia di London ketika berhadapan dengan krisis COVID-19. Jangan ke mana-mana.